Fungsi teks observasi. Teks observasi memiliki beberapa fungsi penting, antara lain, 1. Sebagai sumber informasi, teks observasi dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan detail tentang objek atau kejadian yang diamati. 2. Sebagai dasar untuk penelitian atau pengamatan lebih lanjut, teks observasi dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian atau pengamatan lebih lanjut tentang objek atau kejadian yang diamati. 3. Sebagai alat pengembangan kemampuan pengamatan, melakukan observasi dan menulis teks observasi secara rutin dapat membantu seseorang untuk mengembangkan kemampuan pengamatan dan analisis yang lebih baik. 4. Sebagai alat pengembangan kemampuan menulis, menulis teks observasi dapat membantu seseorang dalam mengembangkan kemampuan menulis secara detail dan akurat. 5. Sebagai sarana untuk memahami keunikan dan karakteristik objek atau kejadian, teks observasi dapat membantu menunjukkan keunikan dan karakteristik khusus dari objek atau kejadian yang diamati. 6. Sebagai sarana untuk memahami lingkungan dan alam sekitar, melakukan observasi dan menulis teks observasi tentang lingkungan dan alam sekitar dapat membantu seseorang untuk memahami keanekaragaman hayati dan lingkungan sekitar yang ada di sekitarnya. 7. Sebagai sarana untuk memperkaya pengalaman, melakukan observasi dan menulis teks observasi tentang objek atau kejadian yang menarik dapat memperkaya pengalaman seseorang dan memberikan perspektif yang lebih luas tentang dunia di sekitarnya.